Terkuak nasib harta kekayaan Andre Taulani usai ceraikan istrinya, Erin Taulani. Cerai dari Erin Taulani, Andre Taulani singgung soal kesepakatan saat menikah. Lantas bagaimana kesepakatan Andre Taulani dan Erin Taulani soal harta bersama? Seperti diketahui, Andre Taulani adalah aktor, penyanyi dan pelawak papan atas tanah air. Nama Andre Taulani melejit saat jadi vokalis band Stinky. Tak hanya itu, karirnya pun makin melambung kala dirinya membintangi program hiburan opera Van Java. Itu nampak dari rumah mewah hingga koleksi mobil hingga kendaraan antik miliknya. Belum lagi aliran uang yang masuk dari konten Andre di kanal YouTube Taulani TV juga digadang cukup besar. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, baru-baru ini terkuak nasib harta Andre usai ceraikan istrinya. Seperti diketahui, Andre membenarkan soal gugatan cerainya itu didaftarkan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Andre bahkan mengungkap alasannya bercerai dari istrinya. Andre menyebut sudah tidak cocok lagi dengan Erin sejak 10 tahun belakangan, meski mereka masih hidup bersama dalam satu rumah. Andre mengaku hingga kini masih serumah dengan Erin. Mantan vokalis Stinky ini menyebut perceraian adalah kesepakatan antara dirinya dengan Erin. Tak hanya itu, Andre juga menyinggung kesepakatan terkait harta bersama istrinya. Terkuak nasib harta kekayaan Andre Taulani usai ceraikan istrinya, Erin Taulani. Cerai dari Erin Taulani, Andre Taulani singgung soal kesepakatan saat menikah. Lantas bagaimana kesepakatan Andre Taulani dan Erin Taulani soal harta bersama? Seperti diketahui, Andre Taulani adalah aktor, penyanyi dan pelawak papan atas tanah air. Nama Andre Taulani melejit saat jadi vokalis band Stinky. Tak hanya itu, karirnya pun makin melambung kala dirinya membintangi program hiburan opera Van Java. Itu nampak dari rumah mewah hingga koleksi mobil hingga kendaraan antik miliknya. Belum lagi aliran uang yang masuk dari konten Andre di kanal YouTube Taulani TV juga digadang cukup besar. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, baru-baru ini terkuak nasib harta Andre usai ceraikan istrinya. Seperti diketahui, Andre membenarkan soal gugatan cerainya itu didaftarkan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Andre bahkan mengungkap alasannya bercerai dari istrinya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.